sepak bola ya. Tadi baru selesai terkualifikasi Piala Eropa ya, di mana di grup grup C tadi ada Ukraina dengan Inggris berakhir imbang 1-1, di mana Inggris ini udah pasti lolos ya. Sedangkan Ukraina, gue bilang penampilannya ya gitu-gitu aja standar, dan digendong oleh Zinchenko gue lihat. Jadi Ukraina ini gue bilang berat lah untuk lolos. Nah, lalu grup F ada Belgia. Belgia dengan generasi baru yang kita nggak tahu siapa, ketemu Azerbaijan. Mereka harus puas bermain dengan menang cuma 1-0. Lalu ada ya Swedia ketemu Estonia. Swedia menang 5-0. Dan Makedonia ketemu Italia. Italia gagal memanfaatkan momentum di mana Ukraina gagal menang, dan Italia harus puas bermain imbang juga ketemu Makedonia. Italia tertinggal 3 poin dengan laga, mereka juga tersisa satu laga, dan Italia ini gue bilang agak berat ya kalau mereka bermain kayak gitu terus. Lalu dari grup I ada Island, Kosovo ketemu Swiss, imbang 2-2, dan Rumania Israel 1-1 di grup I. Nah, grup ini justru Swiss, Rumania sama Israel. Jadi ketiga tim ini masih punya peluang yang sama untuk lolos. Dan ya gue bilang Swiss yang akan lolos, dan antara Rumania sama Israel ya, nanti kita lihat. Gue bilang ya Rumania sedikit diunggulkan murni dari kualitas pemainnya, sedangkan ya Israel kita tahu mereka nggak punya bintang, jadi lebih ngandelin kualitas permainan doang. Oke. Okay.